Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat selalu ya. Karena hari ini kita akan belajar bersama tentang bagian-bagian dari iklan dan juga contoh penerapannya. Simak video ini sampai selesai ya. Iklan merupakan berita atau pesan untuk membujuk atau mendorong seseorang untuk tertarik pada sebuah barang maupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan melalui media periklanan seperti internet, televisi, koran, majalah, radio, dan sebagainya. Dan ada berbagai macam iklan, namun secara garis besar bagian-bagian iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama produk. Yang kedua yaitu gambar produk. Yang ketiga yaitu kalimat. Yang keempat yaitu keunggulan produk. Yang kelima yaitu harga produk. Yang keenam yaitu nomor telepon. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu alamat. Dan kemudian kita akan langsung masuk ke prakteknya ya. Hari ini kakak memiliki satu buah iklan makanan cepat saji dan kita akan memberikan tanda satu persatu mana saja bagian-bagian dari iklan. Simak terus video ini ya. Contoh iklan yang pertama yaitu sebuah iklan pizza berikut ini. Dalam iklan tersebut terdapat bagian-bagian iklan seperti nama produk yang tertera pada ujung kanan atas yang bertuliskan PHD. Bagian iklan yang selanjutnya yaitu gambar yang menarik. Dalam iklan tersebut ditampilkan dua buah pizza sebagai gambar yang menarik. Bagian iklan yang selanjutnya yaitu keunggulan produk. Keunggulan produk pada iklan ini dituliskan pada dua pizza lebih hemat seperti gambar pada sebelah kiri. Kemudian untuk harga pada iklan ini tertuliskan Rp99.000. Dan untuk alamat serta nomor telepon dalam iklan ini terdapat pada bagian bawah. Dan untuk kalimat iklan pada iklan ini sudah terwakili oleh kalimat terkait keunggulan iklan. Karena tidak semua iklan memiliki bagian-bagian iklan yang lengkap ya adik-adik. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kakak punya contoh iklan yang lain. Simak terus ya. Kemudian gambar ini merupakan contoh iklan yang selanjutnya. Untuk nama produk, teman-teman bisa lihat pada gambar sebelah kiri atas yang bertuliskan GT Mobile. Kemudian untuk kalimat dari iklan ini yaitu terdapat pada tulisan di bawah nama produk. Tulisannya yaitu New Generation. Selanjutnya, keunggulan produk ini terdapat pada tulisan kiri bawah, yang mana bertuliskan bebas pilih bonus di bintang 999 tagar dan juga tulisan di bawahnya. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu gambar yang menarik. Pada iklan ini, gambar yang menarik ditampilkan dengan dua buah produk handphone. Selanjutnya, untuk harga pada iklan ini terdapat pada tulisan di bagian tengah atas. Bagian iklan yang selanjutnya yaitu alamat dan nomor telepon. Dalam iklan ini terdapat pada tulisan yang terletak di bagian tengah bawah. Teman-teman perhatikan dengan baik-baik ya. Dari dua contoh iklan yang sudah kita pelajari tadi, tentunya adik-adik semakin paham bukan tentang mana saja bagian-bagian dari iklan. Adik-adik dan juga teman-teman kalian juga dapat mempraktikkannya langsung atau mempraktikkan secara mandiri di rumah maupun di sekolah ya. Dan sekian video dari kakak, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Juga jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini. Sekian dulu dari kakak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.